Halo semuanya yang bahagia, yang saya Raffi Lulusmer. Dan hari ini kita bakal main game PC lagi. Dan hari ini aku bakal main Counter-Strike Global Offensive seperti yang kalian lihat di sini. Dan kalau kalian tahu, Counter-Strike Global Offensive ini adalah Counter-Strike yang paling baru. Dan sementara ini untuk Counter-Strike yang paling banyak dimainnya sama gamers-gamers. Dan bedanya untuk Counter-Strike yang lain, di sini senjatanya cuma ada senjata yang ada di real life. Dan terdapat beberapa ya, seperti skin ini, seperti AWP. Dan ini adalah AWP Roomcut yang seperti kalian lihat. Ini adalah AWP Roomcut. Ada skin-skinnya dan itu tidak mempengaruhi damage dan lain-lain. Cuma sekedar buat gaya-gayaan aja. Dan hari ini aku bakal main online deathmatch di active dari group. Karena active dari group ini adalah yang mapnya ada Dust2, yaitu map yang paling populer lah di kalangan pemain CS ya. Kita langsung aja lihat apakah sudah dapat match. Dan untuk kalian yang main CSGO bisa add aja Steamku di deskripsi, karena kita nanti mungkin bisa main bareng tak gimana dah. Juga mungkin aku recording sama kalian. Dan okay, hampir masuk ke gamenya, sedikit lagi loadingnya. Sorry banget kalau FPS-nya nggak seberapa smooth ya, karena memang gamenya lumayan lah, lumayan berat. Okay, masih warm up. Ending 3-2-1. Dan sini aku masih noob guys. Aku belum apa ya, belum terlalu mahir main CSGO, jadi maklumin lah. Dan aku di sini mau pakai AWP, yaitu sniper yang one hit kill tuh. Dan okay, ini adalah AWP Roomcut. Dan di CSGO bisa seperti ini, kalian bisa lihat sendiri, bisa melihat skin senjata sendiri. Oh ya kan tuh kan, nggak kena kan, masih noob. Wah, masih noob guys, aku belum ngekill sama sekali. Dan deathmatch ini waktunya 10 menit, jadi sekali kalian mati langsung okay, kena itu. Jadi sekali kalian mati langsung respawn lagi. Ya namanya deathmatch ya. Oh, enggak kena. Oh, nyawanya tinggal dikit, tidak. Oh. Di sini kayaknya udah ada yang 42, ada yang killnya udah 3. Aku baru 1. Oh, tidak. Oh, tidak. Oke, ditembak ini. Ke situ. Oh, enggak kena kan? Dia mati. Ya, enggak apa-apa lah, masih noob. Ini ada ya, kalau ada bonus weapon gini, ini ada poin tambahan. Dan goalnya deathmatch di sini adalah memiliki poin setinggi-tinggi mungkin setelah waktu 10 menit itu habis. Oh tidak, aku shotgun karena ini bonus weapon. Ada nggak mahir banget pakai shotgun aku, dan nggak seneng. Oh ya kan, mati kan. Udah pakai sniper aja, biarin aja. Oh nggak kena, scope 2 kali. Oh nggak kena, masih an mana ya. Oke, kena 1. Haha, lumayan. Mungkin habisnya aku bakal ganti senjata deh, M4A4 aja enak kayaknya. Karena rifle. Ah, gak kena. Ah, tidak. Oke, kena 1. Hihi. Lumayan. Ada lagi. Reload dulu. Masih ada 1. Oh, gak kena. Oh, dia juga pakai sniper tahunya guys. Coba kita ganti menggunakan M4A4 dan pistolnya pakai YAP 2000 aja. Ini adalah M4A4 Urban DD Pad seperti yang kalian lihat di sini. Skin ini belinya pakai skin wallet di community. Oh tidak, aku mati. Tiba-tiba aja ganti. Oke. Langsung. Ya, masih noob. Masih noob, 1 kill lumayan dah. Oh tidak. Bantu bro. Okay, dibantu. Aku jadi assist saja. Ya, lumayan dah. Waktunya masih ada 7 menit 50 detik sampai nembak aku. Enggak ada deh. Oh, dari sana. Tidak. Welcome down. Oh tidak. Oh, di sana ada. Oh, jauh-jauh. Ah, dari mana? Iya, dari situ. Nah, di sini tadi ada kan? Itu dia. Oke, dapat 1 headshot. Seperti yang kalian lihat di situ ada kayak seperti logo kepala dan itu artinya headshot. Oh, tidak, di belakang tadi aku ada 1. Oh, udah enggak ada. Oke. Pistol coba. Pistol. Oh, enggak bisa, enggak bisa. Enggak mahir kan, guys? Seperti yang kalian lihat di sendiri. Enggak dia. Oh, tidak. Oh ya kan, matikan. Oh lumayan dah, dapat assist. Kalau assist itu poinnya 6. Pakai senjata apa aja, pokoknya assist itu deal damage. Oke, 1 lagi. Oh, hampir. Luruh habis. Ah, mati, gila. Coba kita cari lagi. Coba kita ke B, ke tempat B mungkin ada. Oh iya, ada tuh. Di map sih ada. Kiri. Enggak ada. Di mana? Oh, di mana tuh orang? Dia baru lihat di map. Oh, kita cari aja. Mana ya? Gak ada. Killku baru 6 kill, 3 assist, 8 kali mati. Ah! Ada orang. Ah, tidak. Mana? Ah, coba pakai AWP lagi. Coba aku mau latihan AWP-ku ini. Skill AWP.
Gak ada. Oh, udah mati duluan. Gak apa. Waktunya masih ada 6 menit 20 detik. Wah, gila banget yang peringkat paling atas 193 poin. 16 kill gila. Dia 16 kill gila banget. Aku sih baru 6. Ya, maklumin. Ini nop. Nop. Aduh. Oke, kena satu, ada lagi satu dekat. Kena tuh dikit. Pakai pistol. Mati. Ya, aduh dapat assist juga. Lumayan lah. Daripada enggak dapat apa-apa. Oke, kena. Dia enggak nembak-nembak sih. Mana lagi ya? Tidak. Mana ya? Sana. Itu dia. Dan kalau CSGO ini kalau misalnya kalian bisa nembak seperti kayu gini, ini bisa tembus. Jadi kalau misalnya ada orang di belakangnya masih bisa kena pelurumu. Jadi ya itulah realistik. Dang, kena. Yeah. Kena, bro. Enggak nyangka banget bisa gitu. Ya. Yeah. Kena. Kena. Nice. 127 poin. Berapa kill sih? 10 kill. Lumayan dah. Tingkat 2 di CT. No scope. Aduh, telat. Aku nyoba no scope tuh. Tapi no scope itu susah banget. Flick shot. Aduh, dapatin duluan deh. 137 poin. Udah mati. Satu lagi. Mana? PP Bison. Ini adalah SMG. Pelurunya 64 nih. Banyak bisa di spray terus. Siapa nembak? Tidak. Coba pakai pistol. Mati deh. Balik aja deh pakai sniper. Tidak. Mati karena PP Bison. Kalau itu pakai PP Bison, lihat sekitar dulu mungkin ada itu dah. Gak kena, gila. Kenapa gak kena? Crosshairnya besar udah di tengah. Udah deh. Ya, nope. Ini adalah nope. Kebodohan nope. 11 masih unkillnya. Mungkin udah ada yang 20 dan lain-lain lah. Aku gak nyangka itu dia tadi. Itu kan nembus tuh kalau ada kayak di pojok kanan logo kayak seperti kayak ada kotak terus tembus. Nice. Itu artinya tembus. Nah, ini kayak jadi gini nih mainku. Gak pro akhirnya. Ngapain aku scope? Harusnya langsung no scope aja kena harusnya. Mungkin. Aduh, banyak banget di tower. Jarak dekat memen. UMP45 kita coba aja. Mungkin bisa kill menggunakan bonus weapon ini sebenarnya. Gila langsung mati aku. Enggak kena. Ya, zoom 2 kali. Mana? Mana? Tidak. Tiba-tiba datang tuh. Udah mati. Tidak. Wah, enggak kelihatan. Dia sembunyi di balik tab. Enggak kena, bro. Udah mati duluan yang depan. Udah mati juga. Hampir kena tadi yang di A-short. Kena. Lumayan deh. Jadi setiap senjata kalau di deathmatch ini menghasilkan poin yang beda ya. Kalau sniper karena one hit kill gitu, jadi cuma 10 poin. Semakin susah kamu mendapatkan kill menggunakan senjata itu semakin tinggi. Seperti pistol, ini memberikan kamu 12 poin. Ya mungkin kalau aku bisa nge-kill sini. Tidak, di belakang ada juga. Ini kalau kalian lihat di sini di pojok kiri bawah itu ada tulisan Star Trek. Artinya Star Trek itu mungkin skin tapi yang memiliki seperti sistem. Nah, itu ada tulisan 10 itu adalah jumlah kill. Jadi kalian bisa lihat jumlah kill kill kalian menggunakan senjata itu enggak kena gila noscope-nya. Aduh. Coba lihat ya. Oke. Biar turun dulu. Enggak ada. Itu dia. Udah lari. Udah lihat. Kena. Lumayan. Lagi. Gak kena. Udah mati. Belum mati. Udah mati. Waktunya tinggal 1 menit 50 detik, guys. Aku bakal masuk ke tunnel. Gak ada sih, gak di map gak ada. Ada. Sebentar. Gak kena. Nop. Kena satu, lumayan lagi. Berapa sih poinku? Gak kena.
Poinku 198, 17 skill. Yah, jelek banget. Biasanya gak sejelek ini. Nih! Oh, kena kaki. 85 damage. Tidak! Tidak! Satu kill. Yeah! Menggunakan pistol. Seperti yang kalian lihat di kiri bawah, pojok kiri bawah. Itu ada tulisan 12 poin. Itulah poin yang dihasilkan menggunakan pistolan. Aku mati barusan. Kena AK-47. Boom! Yeay! Oke, dapat dua kill. Langsung masuk leaderboard. Posisi 9. Tinggal lihat dia di tengah atas ya, turun lagi masih 10. Oke, zoom 2 kali. Kena. Yes. Kena. Enggak ada lagi. Itu ada lagi. Ya kan? Enggak kena. Biarin lah. Ya tuh. Dari belakang malah. Lagi. Tinggal 40 detik nih waktunya. Mati deh. Yang peringkat 1 gila banget, 536 poin. 47 kill. Lari. Udah deh. Enggak tahu deh. Susah banget. Ya memang karena aku yang masih no. Ganti deh. Akhir-akhir ini detik-detik akhir pakai M4A4 aja. Mana ya? Itu deh. Oke, nice, satu kill. Mana ya? Kalah deh. Sini kayaknya ada 200. Yay, GG. Aku peringkat 10 di sini dan ya berapa kill? 22 kill, 4 assist dan 34 kali mati, guys. 34 gila dah. Ya udah deh, kita langsung aja exit dulu. Exit to main menu. Dan ya, sekian untuk video hari ini. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk like dan share video ini, dan jangan lupa untuk subscribe channelku. Dan ya, kalau kalian mau lihat CSGO lagi atau aku mungkin main mode lain, casual, kompetitif atau yang lainnya, dan mungkin tutorial atau lainnya, silahkan like video ini dan komen di bawah untuk main CSGO lagi. Dan ya, karena game ini aku senang banget game ini, dan akhir-akhir ini juga aku main CSGO terus ya. Dan ya, sekian untuk video hari ini. Dan thank you for watching this video, and don't rush me out. Bye.